Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ragi-Ragi Vlog. Dan kita sudah lama tidak bersua di vlog ini. Jadi saya mengucapkan apa kabar buat teman-teman yang mungkin menyaksikan vlog ini dimanapun kalian berada, walaupun kalian nonton offline karena tidak ada kuota. Dan pas wifi-nya itu copy paste ya. Oh baik, hari ini kami berlima akan menuju Kota Makassar, ya, atau Kota Daeng. Untuk memberikan peluang kita untuk jalan-jalan melihat Kota Makassar sambil, nah ini ada Ocang di belakang kita lihat, sambil memeriksa kesehatan Ocang. Di rumah sakit dari donor ginjal demi iPhone X. Jadi kita harga ginjalnya jadi. Oke lah kalau gitu, semoga kita semua selamat sampai di perjalanan tanpa kekurangan apapun. Dan yang pertama dari Makassar adalah oleh-oleh saja, tidak usah yang lain. Amin. Dan semoga kita diberikan jodoh di Makassar. Aduh. Dan juga, aja dulu ya perlengkapan ini. Kita juga membawa ini langsung. Wajib ini dari kopi Breu, kopi. Nah semua orang dapat ya, dapat semua kopinya. Mana kan kopinya diperlihatkan ke jamu kuliah jalan owner langsung angkat kopi ngusir. Wih, kita semua ini kopinya enak dan saja gratis. Itu kita lihat di belakang Ocang baru menuju Tapalang sudah, aduh. Tapi inilah ya, sekedar informasi buat teman-teman semua yang menonton vlog ini, memang kita sebagai warga Mamuju juga itu takut akan melewati lintasan Tapalang Mamuju, Mamuju Tapalang, karena begitu banyak karena orang Mamuju saja ampun jamin mendatang. Jadi buat teman-teman semua yang belum pernah ke Mamuju atau pernah ke Mamuju tapi pesawat, cobalah sekali-kali Anda melewati jalur darat dan Anda akan merasakan betapa sulitnya belokan, walaupun cuma ada belokan kiri dan kanan tapi ya, sangat susah untuk dilewati seperti yang dialami oleh saudara kita saat ini. Bagaimana menurut Bapak ini setelah 15 menit kita dalam perjalanan? Wih, padat tengkuk. Aduh, berikan di antimo ini anak. Air sirup. Astaga, antimo khusus anak. Itu anak. Mate tes kanakan ta. Binto eng sabina. Masar masuk ke masuk bilang gini deh, selamat datang di Ragi-Ragi Vlog. Bilang gini, nah bilang gini tapi ya gue malu tuh mangan. Iya kalau gak malu gue ayo gue bisa. Aduh, alhamdulillah setelah perjalanan yang cukup jauh kita sudah sampai di Tuban. Ternyata belum jauh. Aduh, kita singgah dulu makan jalan kota ya. Ini adalah makanan kuliner khasnya dari Tubo, jalan kota panas yang dijual sama siapa adik, siapa namanya? Santi. Wih Santi. Iya, kalau yang sana yang cowok siapa namanya? Sigit. Siapa?
Idil. Wah, oh, Idil Puncak ya. Oke. Okay. Kotanya ini ya. Jadi kalau teman-teman ini ke Tubo cari ini anak bisa makan jalan kote. Terus sebagai anu kita ya. Salam kopi Joni. Ya, sike. Ini lombonya pedis. Enggak. Dapet lombonya. Hai, dia suka ke makan jangkote? Suka makan jangkote? Ada mie, ambil lombok di dalam nih. Ada mie, baru pembeli sama pedis. Pedis? Enggak juga. Dalam kote khas Tubo. Rekomendasi saya ya. Enak. Mantap. Ini jadi memang menurut bapak ini setelah makan jalan kote enak tong. Enak tong. Jadi ini kita makan terus kita pulang ya, nusa bayang. Wisata kuliner Somba, kita melanjutkan perjalanan ke Makassar. Nah, ada belum tadi. Dan insya Allah kita akan singgah lagi di mana lah kaya. Kayaknya wis keng lah. Gimana Ocang? Kabar? Buyuit apa ini? Kenyang juga? Kenyang, tadi tidur lah. Ya, tadi tidur mah, Bu. Ya, 5 menit lagi keluar lagi yang dimakan. Jangan lah. Aduh, sekarang kita sudah ada di Makassar. Alhamdulillah, kita singgah di rumahnya. Oi, beliau yang ada di sana, ai. Pak Sae, Pak Sae, ai. Iya, Sae, Pak Sae dulu ya. Ada MacBook di jual. Eh, penjual, ai. Spesifikasi, ai. Coba dulu ya, ai. Review apa ini? Review apakah? Unboxing. Ya, unboxing. Mas, I'm top blessing. Kita punya. Ya. Terlama. Cak, kue ini tuh ambil ini kue kasih anu Ocang. Terima kasih. Karena sudah datang lagi di vlog. Terima kasih lagi vlog yang udah datang di rumah saya. Iya. Sama teman-teman ini dia. Ada yang beli telur ikan. Siapa mau beli telur ikan? Kurang kasih saya. Ada. Ini pemerannya ya. Udah. Ini familiar ini anu. Banyak kumis sudah ya. Minum. Goyang gua tadi. Baru gua tadi. Sekarang kita ini sudah sampai di kota Parepare ya.
kota kelahiran daripada owner Cia dan juga kelahiran Pam ya? Kelahiran juga di sana. Hey, Bredeng Pami. Kau apa hubungan mau cacang Pare-Pare? Ada yang pernah kau main game? Pernah, dia di sini juara ya. Juara harapan 1. Main apa di sini? Main anu, onet. Jadi saatnya kita untuk makan malam. Kita ini ada di warung Mas Anton 1. Warung Mas Anton 1 ya. Ini sekarang sudah jam 11. Tadi kita dari Mamuju itu tadi subuh pagi. Baru sampai di warung. Kita akan segera makan. Kita ini pesannya karena nasi ya, karena kekurangan biaya kita cuma makan nasi. Nasi tok lumayan lah, di sini nasinya cuma 2.000. Jadi mari kita segera makan sebelum nasi kita diambil oleh Rahmat yang kelihatan sangat lahap makannya ya. Nyata jadi bakwang. Makan tengah malam di Pare-Pare. Saatnya kita untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju Makassar. Lagi berapa jam ini? Kira-kira sampai Makassar? 3 atau 5? 3 lah. 3 jam ini, 5 jam. Gimana yang benar yang mana? Ya, semoga cepat sampai lah ya. Target 2 jam lah. Oke, mari kita lanjut. Dan mana dia? Ikan lampu. Oh,
Pas untung tuh. Hah? Kamu pakai? Ya ada jika mencolok. Jika mau lupa handphone dimana dua orang. Ini jika. Ye. Kasih. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Akhirnya kita bisa masuk di hotel juga. Sebenarnya kita dari tadi mungkin sampai jam berapa itu sampai rumah? Heh? Jam 2. Jam 2 sampai, tapi peraturan hotel katanya baru bisa masuk jam 4. Jadi sekarang sudah jam 4. Jadi kita ini tadi 2 kamar. Cia sama Ocang. Jadi 309, saya dengan Rama di 307, Pami tidur di rumah, di kosannya adiknya. Tapi tenang, kita berempat ini sudah memiliki embody masing-masing. Jadi malam ini kita akan melakukan sesuatu yang wah itu. Mana Rama? Aih! Jadi dengan demikian maka lagi-lagi vlog hari ini saya akhiri. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton episode hari ini. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Jaga kesehatan. Jaga keluarga kalian. Salam sama semua yang kalian sayangi. Dan ingat, jangan diet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Rama. Dadah. Ya buka dulu. Ayy. Sikat Meka. Kamar mandi dulu lah.